طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام ساقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما ما مطلق العاني الأسير مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير دينه حق صراح دينه ملك كبير هو في الدنيا نعيم وهو Alhamdulillah Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimun hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wahdi qalbi bihaqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam
اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله كتاب شكوك حضر الله سبحانه وتعالى yang mengizinkan dan memberi taufik untuk kita berada pada pagi daripada ayyam at-tashriq yang terakhir ini, hari ketiga hari tashriq. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal, kullu ami wa antum bi khair. Dan pada pagi ini insyaAllah kita akan sambung daripada kitab Syifa bi ta'rifi Huquq al Mushtofa bagi Sidi Maulana Al-Qadhi Iyadh Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, yang mana kita berhenti pada tajuk yang berkaitan dengan Isra' ini, faslun fi haqiqatil Isra'i hal kana birruhi am birruhi wal jasad. Persoalan yang sebelum ini kita bacakan tentang kisah Isra', yang mana Qodhi Iyadh menghimpunkan antara riwayat yang paling ajma', yang paling kita kata sahih dan detail, bukan sekadar detail tapi makna dengan riwayat yang sahih menceritakan peristiwa yang berlaku ketika berlakunya Isra Mi'raj kepada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi setelah itu dibawa perbincangan ini pada fasal ini. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال فصل في حقيقة الإسراء هل كان بالروح أم بالروح والجسد. Ini satu fasal pada hakikat, menceritakan hakikat Isra. Adakah berlaku Isra itu dengan ruh sahaja atau dengan ruh serta jasad. ثم اختلف السلف وعلماء هل كان أسري بروحه أو بجسده. Kemudian para ulama salaf dan ulama-ulama khilaf, adakah Nabi SAW diisrakan dengan ruh sahaja ataupun dengan jasad, yakni ruh dengan jasad lah. Ala thalathati ikhtalafa ala thalathati maqalatin. Khilaf itu berlaku kepada tiga pandangan lah. Tiga perkataan, tiga pandangan. Fadhahabat ta'ifatun ila annahu isra'un birruh. Satu taifah, sekumpulan ulama' mengatakan isra' itu dengan ruh. Wa annahu ru'ya manam. Dan apa yang berlaku itu adalah ru'ya manam, mimpi. Melihat ketika tidur. Ma'atifaqihim anna ru'ya al-anbiya'i haqqun wa wahyun. Namun mereka sepakat bahawa mimpi para nabi itu benar dan wahyu. Wa ila hadha dhahaba Muawiyah. Ini pandangan Sayyidina Muawiyah. Kemudian katanya wa hukiya 'anil Hasan, dihikayatkan daripada Hasan Basri wal masyhur anhu khilafuhu. Sebaliknya wa masyhur anhu khilafuhu, menyalahi pandangan tadilah. Wa ilahi asyara Muhammad bin Ishaq, dan kepada pandangan inilah mengisyaratkan oleh Muhammad bin Ishaq. Wa hujjatuhum, jadi Sayyidina Hasan mengatakan, Muawiyah mengatakan sebaliknya lah. Jadi dalam dikata pandangan pertama tadi dengan ruh, itu pandangan daripada sahabat iaitu Sayyidina Muawiyah. Tapi Sayyidina Hasan ada juga meriwayatkan pandangan sebaliknya bagi Muawiyah. Jadi hujahnya ialah qawluhu ta'ala wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Tidak kami jadikan ru'ya, mimpi yang kami lihatkan kepada engkau kecuali sebagai fitnah dan ujian, cubaan kepada manusia. Wa ma hakau, dan juga dalil seterusnya, wa ma hakau an Aisyah ta'anha qalat. Apa yang dihikayatkan, mereka hikayatkan daripada Sayyidina Aisyah bahawa Sayyidatina Aisyah berkata, ma faqadtu jasada Rasulillah, tidak pernah aku kehilangan jasad Nabi. Makna aku bersama dengan Nabi. Tidak pernah aku, jasad Nabi itu tidak berada di sampingku. Itu maksud dia. Jadi kita baca dulu riwayat ini sebelum kita ambilkan pandangan yang muktamad dan yang dipilih oleh ulama ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan
peristiwa ini, dan juga Qodhi Iyadh kita, pengarang mu'alif kitab Syifa kita akan sebut nanti. Qauluhu baina ana wa qauluhu, dan hadis yang seterusnya, dalil kepada pandangan pertama tadi, baina ana naim, ketika aku naim, sebab aku dalam keadaan tidur. Wa qaulu anasin wa huwa naimun fil masjidil haram, dalam riwayat Anas pula menceritakan bahawa Nabi tidur di Masjidil Haram. Wa dhakara al-qissata, dan dalam hadis itu disebut kisah itu, kisah Isra itu. Thumma qala fi akhiriha, kemudian berkata pada akhir hadis itu, fastayqadhtu wa ana bil masjidil haram, aku terjaga ketika itu aku berada di Masjidil Haram. Itu pandangan pertama. Wa dhahaba mu'dhamus salafi wal muslimin, dan berpandangan sebahagian besar ulama salaf dan al-muslimin, maknanya umat Islam ataupun ulama Islam secara umum ni, berpandangan ila annahu isra'un bil jasadi, isra' yang berlaku kepada Nabi itu ialah dengan jasad, wa fil yaqadhah, dan dalam keadaan jaga. Wa hadha huwal haqqu, dan inilah pandangan yang benar, inilah pandangan yang haknya. Jadi sebab itu apabila datang riwayat-riwayat sebegini, maka kita perlu mengambil daripada sumber yang atau kitab-kitab yang dijadikan manhaj dalam ilmu dan dalam bidang tersebut. Bidang tersebut. Contoh ini berkaitan Isra Mikraj ini termasuk daripada persoalan ataupun isu yang dibincangkan dalam akidah. Maka kita akan ambil daripada kitab akidah yang mu'tabar. Kita akan ambil daripada kitab-kitab yang dijadikan rujukan dalam bidang tersebut. Seperti kalau dalam akidah ahli sunnahnya, jawharatul tauhid dan seumpamanya kan sebut. Wajzim bimi'rajin nabi kama rawaw. Hendaklah kamu jazamkan dengan mi'raj Nabi itu sebagaimana diriwayatkan. Jadi dalam kitab-kitab yang ahli sunnah ini yang menjadikan biasanya kitab yang dijadikan manhaj dan muqarrar. Sebab itu dalam ilmu perkara sebegini, orang tidak merujukkan terus kepada sumbernya. Seperti hadis tadi, contoh kita lihat ada hadis Aisyah, seakan-akan dia mengingkari berlakunya dengan jasad. Riwayat daripada Sayyidina Muawiyah dan seumpamanya itu. Sebab itu tak kena cara orang belajar, dia mengambil daripada sumber yang awaliyah, sumber prima yang utama, contohnya hadis, padahal mereka yang merujuk itu bukan pada tahapnya. Baru nak belajar, tiba-tiba belajar baca, saya baca kitab Bukhari, saya baca kitab Muslim ni, saya baca kitab Abu Daud ni, nampak tak? Jadi saya baca kitab Imam Ahmad ni, jadi macam bunyi hebat lah, hebatnya dah nahu belajar mana ni. Saya baru belajar jurumiyah gitu contohnya. Saya nahu tu boleh lah tapi tak pun nak pandai. Taklah ingat lagi. Tapi belajar ilmu-ilmu yang kita nak ambil kefahaman tu daripada sumber prima gitu, itu bukan cara yang betul. Sama juga mengaji fiqah. Mengaji kitab apa? Kitab risalah. Kitab Al-Um Imam Syafi'i lah. Kitab Um Imam Syafi'i lah. Kita mengaji situ lah. Itu kita Imam Syafi'i kan, kita mazhab Syafi'i. Ini orang begini ni orang akan jadi sesat dalam ilmu. Apabila kitab yang dirujuk tu bukan kitab yang sesuai dengan mustawa, dengan peringkat dia. Sebagaimana orang belajar, orang doktor. Dia doktor, dia tak baca kitab Qanun Fitib Ibn Sina. Mula-mula masuk medik baca Qanun Fitib Ibn Sina. Padahal itu kiranya asas kepada ilmu kedoktoran moden yang dibuat oleh ulama lah. Ataupun dibuat oleh barat sekalipun, orang tak baca Qanun Fitib. Itu pengajian yang dibuat masa peringkat kajian orang yang telah jadi doktor, spesialis sub, barulah dia, ataupun sejarah perubatan, barulah dia rujuk kepada kitab-kitab yang jadi kitab-kitab awal. Sebab itu ulama sebut, baca Qanun Fitib itu, ma yu'allafu awalan yukra'u akhiran. Apa kitab yang ditulis mula-mula itu akan dibaca kemudian sekali. Kitab-kitab penulisan ulama yang ditulis awal-awal dari segi susunan itu dibaca paling akhir, dibaca kemudian. Jadi yang dibaca dulu ialah kitab mutaakhirin, kitab-kitab daripada ulama yang telah menyaring ilmu itu dan yang meletakkan manhaj dan juga membina sistem dalam ilmu tersebut, itu yang diajar dulu.
Itu yang dia ajar dulu. Apa? Okey, jadi ilmu-ilmu lain pun samalah. Ilmu-ilmu lain pun sama saja. Kitab Khawarizmi ataupun pengiraan kitab tu, orang tak mengaji matematik kitab daripada Khawarizmi. Orang tak mengaji, orang mengaji kitab yang dibuat terkemudian, yang mana yang telah ilmu itu telah jadi masak dan juga matang. Jadi itu yang dapat membina pemahaman yang betul, tasawur yang betul. Terutama dengan ilmu agama ini, kita kena baca daripada sumber betul. Jangan makna kata kitab, apa awak mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i tak baca kitab Om. Mazhab Syafi'i tak baca kitab Risalah. Mazhab Syafi'i tak baca kitab apa lagi? Mukhtasar Muzani dan seumpama. Orang cakap gitu, orang tak reti. Orang yang bukan melalui manhaj ilmu yang betul. Ini bukan masalah. Dia kata, saya tak ada masalah. Saya pandai je baca kitab Om, saya reti baca. Bukan masalah reti, tak reti. Masalahnya awak baca tu faham seperti mana faham ulama ke tidak. Jadi dalam masalah gini kena jaga-jaga. Mengaji kita, ngaji kitab akidah lah. Kitab akidah daripada mana? Kitab Tauhid. Bagi imam contohnya, Imam Al-Maturidi. Contoh kita mengaji kitab-kitab Al-Lalakai contohnya. Ataupun kita mengaji riwayat-riwayat dalam hadis yang disebut oleh Ibnu Khuzaimah contohnya. Jadi benda gitu bukan cara yang akan dapat membina pemahaman yang betul. Bahkan orang yang mengajikan jalan ni biasanya membawa pandangan yang akan celaru dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dia akan bawa pandangan yang pelik. Sebab apa? Sebab pada akal dia tidak membina ilmu dengan cara yang betul. Akan jadi bercelaru sekali. Sekejap kata dalam masalah, tak ada masalah. Masalah Isra Mikraj ni benda yang kita ambil pandangan Aisyah, hadis ni sahih. Contohlah sebegitu. Jadi itu pentingnya dalam kita pemilihan kitab. Di samping guru lah yang memandu kita itu, penting untuk kita faham ilmu itu dengan kefahaman yang betul. Okey. Di sini dia bawa, Imam Qodhi Iyadh dia bawa. Dia kata pandangan yang betulnya, pandangan al-haqnya ialah Isra itu berlaku dengan jasad dalam keadaan Nabi jaga. Wa hadza qaulu Ibn Abbas wa Jabir wa Anas wa Huzaifah wa Umar wa Abi Hurairah wa Malik ibn Sa'sa'ah wa Abi Habbah al-Badri wa Ibn Mas'ud wa Ad-Dhahhak wa Sa'id ibn Jubair wa Qatadah wa Ibn Musayyib wa Ibn Shihab wa Ibn Zaid wa Al-Hasan wa Ibrahim wa Masruq wa Mujahid wa Ikrimah wa Ibn Jurayh wa huwa dalilu qauli Aisyata. Dan dia dalil pada perkataan Aisyah wa qawlu Tabari dan perkataan At-Tabari wa Ibn Hanbal wa jama'atin azimatin minal muslimin dan ramai ulama di kalangan ulama besar orang Islam ni wa huwa qawlu aktsaril mutaakhirin minal fuqaha'i wal muhaddithin wal mutakallimin wal mufassirin, pandangan kebanyakan ulama-ulama yang terkemudian di kalangan ulama fiqh, ulama hadis, ulama ahli kalam dan juga ahli tafsir. Okey. Itu pandangan yang kedua. Wa qala ta'ifatun kana al-isra'u bil jasadi yaqadatan ila baitil maqdisi. Ini pandangan ketiga kan. Dia kata Isra itu berlaku dengan jasad secara sedar ke Baitul Maqdis wa ila sama'i bir ruh, tapi ke langit itu, Mi'raj itu berlaku dengan ruh. Jadi sebahagian daripada perjalanan itu, iaitu Isra itu, perjalanan di bumi itu dengan jasad, tapi perjalanan di langit itu dengan ruh. Wahtajju biqaulihi, mereka berhujah dengan firman Allah Ta'ala, subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan dengan hambanya pada waktu malam daripada masjidil haram ke masjidil aqsa. Faja'ala ila masjidil aqsa ni ghayatal isra. Maka mereka mengatakan bahawa ila itu jadi ghayah kepada berlaku isra. Alladhi waqa'a ta'ajubu fihi bi'azimil kudrah, yang berlaku sirah ta'ajub ataupun Allah Ta'ala menceritakan tentang keta'ajuban dengan besarnya kudrat yang Allah Ta'ala tunjukkan. Wa tamadduh, dan pujian itu bitashrifin Nabi Muhammad bihi, dengan memuliakan Nabi SAW dengan peristiwa itu. Wa idharul karamati lahu bil isra'i ilaihi, dan menzahirkan kemuliaan bagi Nabi dengan diisra'kan kepada Baitul Maqdis. Jadi mereka bersumberkan bahawa dalam ayat itu menyebut kepada Baitul Masjidil Aqsa.
Qala ha'ula, mereka berkata, walau kana al-isra'u bijasadihi ila za'idin ala al-masjidil haram, la zakarahu. Kalaulah isra itu dengan jasad berlaku lebih daripada Masjidil Aqsa, nescaya Tuhan akan sebut. Tapi bila Allah Ta'ala sebut ilan Masjidil Aqsa, yang mana ilah tu menunjukkan kepada ghayah, maka di situlah berlaku dengan jasad. Fayakunu ablagha fil madhi, maka kalau ada lebih patutnya Tuhan sebut. Jadilah itu lebih kuat pada pujian. Tapi pandangan ini bukan pandangan muktamad lah. Thumma ikhtalafat hadhihi al-firqatan. Kemudiannya berbeza kedua-dua kumpulan ini. Hal salla bi baitil maqdis am la? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di Baitul Maqdis sebagaimana dalam cerita itu ataupun tidak? Fa fi hadithi Anas wa ghairihi ma taqaddama min salati. Dalam hadis Anas dan selainnya menunjukkan bahawa apa yang berlaku pada sembahyang Nabi di Baitul Maqdis. Wa ankara dhalika Huzaifah ibn al-Yaman. Huzaifah ibn al-Yaman mengingkari peristiwa itu. Maknanya tak berlaku sembahyang. Qala wallahi ma zala ala dhahril buraki hatta raja'a. Katanya sentiasalah Nabi di atas burak sehinggalah dia kembali. Mereka berdua, Jibril dengan Nabi lah. Sehingga mereka kedua kembali. Maknanya dok turung. Sentiasa di atas belakang burak. Qala al-mu'allifu wal haqqu min hadha was-sahihu. Kata mu'allif. Sekarang ni Imam Qodhi Iyadh dia mendatangkan pandangan-pandangan khilaf yang berlaku pada masalah ini dan dia akan simpulkan apakah pandangan yang patut kita pegang. Bagaimanakah apa nama ni riwayat-riwayat yang mana yang tidak selari dengan pandangan ini. Maknanya sekadar kita riwayatkan sajalah, tapi yang nak pegangnya ialah pandangan yang menjadi pandangan muktamad yang dipegang oleh ahli sunnah wal jemaah. Wal haqqu min hadha was-sahihu insya-Allah katanya annahu isra'un bil jasadi war ruh. Isra' itu berlaku dengan jasad dan ruh fil qissati kulliha pada sepanjang kisah sama ada di bumi ataupun di langit. Wa alaihi tadulul ayatu dan itulah yang ditunjukkan yang difahami daripada ayat Quran. Wa sahihul akhbar hadis-hadis yang sahih wal i'tibar dan juga pemikiran akal i'tibar ni makna penakulan. Hujah akliyah. Wala yu'dalu ani zahiri wal haqiqati ila ta'wil, dan tidak boleh dialihkan, dipalingkan daripada zahir ayat atau hadis dan hakikat makna itu kepada ta'wil illa indal istihalah, kecuali ketika mustahil kita nak menanggung atas makna zahir. Ini kaedah umum lah. Maknanya ada perkara-perkara atau riwayat yang disebut dalam Quran atau hadis apabila sahih dia, maka ulama ahli sunnah wal jemaah menanggung ala zahiriha, di atas zahir tu, wa ala haqiqatiha, dan di atas hakikat makna, kecuali apabila mustahil untuk kita faham makna secara zahir. Seperti ayat-ayat mutasyabihat yang pada zahirnya itu menunjukkan Tuhan itu bersifat dengan sifat makhluk, Tuhan itu ada anggota, Tuhan itu berubah-ubah sifatnya contoh. Maka ketika itu barulah kita beralih pada takwil pada sisi sebahagian ulama ahli sunnah yang cenderung kepada takwil. Adapun sebahagian yang lain yang mengambil manhaj salah, mereka tafwid saja. Tafwid dengan maksud menyerahkan makna pada Tuhan. Menanggung makna atas zahir itu tidak. Zahir dengan maksud makna al-mutabadar, makna yang segera faham. Itu tidak. Itu kata zahiruhu ghairu murad. Zahir daripada ayat tersebut bukan yang dimaksudkan di sini. Kerana zahir yang kita faham itu, apa yang segera faham itu menunjuk kepada makna-makna yang tidak layak. Makna jismiyah. Ada Tuhan itu berjisim, Allah Ta'ala itu berlaku pada dirinya itu sifat-sifat makhluk. Berlaku pada dirinya perkara-perkara perubahan. Jadi semua itu maksud ulama zahiruhu ghairu murad. Adapun jika zahirnya itu tidak mustahil kita faham dan tidak membawa kepada bercanggahnya dengan akidah, maka perlu dikekalkan dengan makna zahir dan makna hakikat. Itu ahli sunnah. Dibeza dengan mu'tazilah dan mu'atilah, yang mana mereka dalam masalah ini kadang itu menjadi mu'atilah tu. Yang menjadi silapnya sekarang ini, golongan salafiyah, mereka mengatakan asyairah maturidiyah ini mu'atilah, menafikan sifat. Itu tak betul tu. Bukan semua
bukan manhaj ahli sunnah itu menafikan zahir secara keseluruhan. Zahir yang mustahil dan tak kena dan bercanggah dengan dengan usul dan kaedah Islam itu, kaedah akidah itu yang perlu kepada sama ada ditafwidkan ataupun ditakwil atas pandangan sebahagian daripada ulama. Yeah. Sebab tu dia kata wala yu'dalu, dah tidak boleh diberpaling daripada zahir dan hakikat kepada takwil illa indal istihalah, kecuali ketika mustahil untuk difaham itu. Walaysa fil isra'i bi jasadihi wa haliya qadatihi istihalatun. Istihalatun jadi isim laisa muakhar, eh? Isim laisa. Laisa fil isra' istihalatun. Tidak ada pada peristiwa Isra' dengan jasad ini ketika dalam keadaan jaga itu perkara mustahil. Idlau kana manaman. Pertamanya, ialah tak ada masalah sini. Nabi. Tidak ada perkara yang menyalahi akal di sini. Jadi antara istihalah itu ialah perkara yang menyalahi akal. Jadi bila menyalahi akal, barulah perkara itu dihukum dengan mustahil. Kalau tidak menyalahi akal, maka tak apatah lagi bila itu sabit dalam riwayat, maka kita terimalah secara zahirnya, tak perlu ditakwil lah. Yang ni yang kadang takwil yang berlebihan ni membawa kepada golongan liberalisme dan golongan-golongan yang sesat serta batiniah dan seumpamanya, orang yang mengingkari perkara-perkara, contohnya perkara-perkara ghaib. Dia kata syurga neraka ini ialah syurga dunia ni lah. Orang itu mendapat syurga apabila dia itu mendapat kebahagiaan di dunia. Neraka-neraka itu tak ada sebenarnya. Lepas mati-mati lah. Neraka itu ialah bila seseorang itu sengsara kehidupannya di dunia. Dia takwil gitu. Ni ada. Ada. Bahkan ada orang Melayu kita lah. Meninggal dah dia tu. Dia tu meninggal dah. Siapa dia takwil? Dia kata kiamat-kiamat ni tak ada kiamat. Tuhan sebut, Nabi sebut kiamat. Mana kita berlaku tak pernah tengok pun kiamat. Kiamat itu makna bila seorang itu kena dengan goncangan ataupun dalam kehidupannya terkena sesuatu masalah yang besar. Itulah kiamat bagi orang itu. Jadi dia ni mentakwil segala perkara, nas, perkara ghaib ni dengan sesuka hati. Ha, ni kata Mu'atilah. Yang ni yang kata sesat ni. Nampak tak? Sama juga yang mentakwilkan Dajjal. Dajjal itu bukan Dajjal. Dajjal itulah Corona. Tengok Corona tu. Dia satu bulat je tu, macam mata. Macam-macam. Jadi semua ini manhaj yang bukan daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nampak tak? Yang disebut oleh Qodhi Iyadh ni begitu. Apabila berlaku nas daripada Quran atau hadis yang tidak mustahil zahirnya itu difaham secara zahir dan hakikat, maka dikekalkan dengan maknanya. Tak perlu kepada takwil. Okay? Tembok Ya'juj Ma'juj itu ialah tembok Cina. Macam-macam lah benda-benda yang kita orang-orang yang suka berkonspirasi dan membaca teori konspirasi, macam-macam lah. Kalau kita minat pun baca sajalah, dengar saja. Jangan percaya. Apa? Jangan percaya. Percaya itu nombor dua. Mana tadi? Dia kata, idlaukana manaman. Kalaulah peristiwa itu berlaku dalam keadaan tidur. Laqala biruhi abdihi. Subhanallazi asra bi ruhi abdihi. Kalau dia kata kalau berlaku dengan ruh ataupun tidur, nescaya Tuhan akan sebut gitulah. Walam yakul bi abdihi, dan Tuhan tak akan kata bi abdihi. Kerana lafaz abdun itu pada bahasa ialah manusia yang kamil. Manusia yang sempurna yang ada padanya aspek ruh dan jasad. Maka bila Tuhan kata Allah yang memperjalankan abdihi, maka hamba itu kembali kepada hamba yang ada ruh dan jasad. Kalau ruh saja tak akan sebut abdi, akan sebut ruh yang abdihi dan seumpama. Lagi, wa qawluhu ta'ala wa ma zaghal basaru wa ma tagha. Tidak berpaling pandangan dan tidak dia melampau pandangannya. Menunjukkan bahawa Rasulullah ketika Mi'raj pun mata Nabi tidak melihat benda yang tidak disuruh lihat ataupun tidak berpaling tengok kiri kanan ikut suka, tidak. Nabi beradabnya, pandangan Nabi ketika peristiwa Mi'raj, Nabi tidak melampau pandangannya kecuali apa yang disuruh ataupun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kana manaman lama kanat fihi ayatun wala mu'jizah. Lagi pula dalil seterusnya, kalaulah peristiwa itu
peristiwa tidur, nescaya tak adalah jadi tanda dan juga mukjizat. Maka tak peliklah tidur, orang boleh tidur. Nampak tak? Walamma istaba'adahu al-kuffar, lagi pula nescaya tidak membilang pelik. Istaba'adahu ni membilang pelik, membilang jauh. Tidak mengira peliknya oleh orang kafir. Orang kafir takkan pelik lah. Orang kafir akan percaya. Muhammad kata dia mimpi pergi ke Baitul Maqdis. Oh, mimpi? Orang pun boleh mimpi. Jadi apa nak peliknya sehingga orang kufar Quraisy mengingkari yang mengatakan Muhammad ni menipu? Sebab apa? Sebab benda itu dianggap pelik. Istaba'adahul kufar. Wala kadzabuhu, dan tilsaya mereka tidak akan bersukanya pada perkara itu. Wala tadda bihi dhu'afa'u man aslam, dan tidak akan murtad. Na'udzubillah min zalik. Orang-orang yang lemah imannya di kalangan orang yang baru masuk Islam. Waftatanu bihi, dan mereka terfitnah dengan peristiwa itu. Iz mithlu hadha min al-manamati la yunkar. Kerana seumpama ini daripada perkara-perkara yang berlaku dalam tidur, itu tidak perlu diingkari. Orang tak ingkar pun. Dia kata dia naik langit. Naik langit bila? Naik langit dalam mimpi. Oh, tak ada pelik naik langit. Nampak tak? Anak murid ayah Peng pun kata, saya telah pergi naik ke langit bertemu dengan ayah Peng. Waktu dalam khaya tu, dia khaya, dia ambil gang ke, dia makam, dia dah tahu lah. Dia khaya ke guana. Saya jumpa ayah Peng di langit, dia kata. Jumpa ayah Peng di langit. Saya masuk di alam sebalik mata, alam bazrah. Sebut barzah pun betul, alam bazrah, dia kata. Alam di sebalik mata. Hak gitu pun maknanya orang dengar tu, orang tahu, dia menipu. Tapi kat ni kalau kita tengok sungguh, betul. Tapi tengok orang kaya orang panggil. Macam orang kaya, orang high tau. Dia nampak macam-macam, nampak warna, nampak makhluk ni. Orang yang kaya. Tak? Kaya ataupun ni nampak macam-macam. Dah tu nampak tak betul lah. Dia nampak, tapi nampak benda tu tak betul. Khayalan dia. Jadi kalau berlaku dalam mimpi dan seumpama itu, orang tak pelik lah. Nescaya musyrikin Mekah tidak akan mengingkari apa yang Nabi beritahu. Tapi mereka ingkar, tunjukkan bukan benda daripada mimpi. Itu benda berlaku secara sedar ke atas diri Nabi, jasad dan juga ruh. Mana tadi? Bal lam yakun dhalika minhum illa wa qad alimu anna khabarahu innama kana an jismihi wa hala yaqadhatihi. Dan tidak berlakulah itu daripada mereka kecuali mereka tahu bahawa penceritaan Nabi itu cerita tentang jasad dan ketika Nabi sedar. Ila ma dhukira fil hadithi, dan sehingga apa yang disebut dalam hadith itu, min zikri salatihi, apa yang Nabi ceritakan menyebut tentang sembahyang Nabi dengan para Nabi, bi baitil maqdisi, di baitul maqdis, fi riwayati Anas, pada riwayat Anas, au fi samai, ataupun pada sembahyang di langit, alama rawa ghairuhu, mengikut riwayat orang lain lah selain pada Anas, wa zikri maji'i Jibril lahu bil buraq, dan menceritakan datangnya Sayyidina Jibril dengan buraq, wa khabaril mi'raj, dan cerita tentang mi'raj, wa istiftahi sama, minta dibukakan langit, fa yuqalu man ma'ak, lalu ditanya siapa bersama kamu, fayaqulu Muhammadun walikaihil anbiya, dan bertemunya Nabi dengan al-anbiya afiha, bertemu Nabi dengan para Nabi di langit, wa khabarihim ma'ahum, dan penceritaan mereka bersama Nabi, wa tarhibihim, dan bagaimana mereka menyambut Nabi bihi, wa sya'nihi, dan keadaan Nabi fi fardhi salati, ketika difardukan sembahyang, wa muraja'atihi ma'a Musa, dan Nabi tu muraja'ah, Nabi kembali bertanya, tak? Nabi bertanya, ulang-alik bertanya dengan Nabi Musa itu. Jadi itu semua menunjukkan bahawa peristiwa itu berlaku ialah dengan jasad dan ruh. Wa fi ba'di hadhil akhbar, pada sebahagian daripada hadis ini, fa akhadha, maka mulalah yakni Jibril biyadi, mengambil Jibril tangan ikut tangan aku, fa'arajabi ila sama. Jibril ambil tangan. Maknanya mana tangan ni? Maknanya jasad Nabi dibawa ke langit. Ila qawlihi thumma arajabi. Kemudian Jibril menaik, membawa aku naik, hatta zahartu bimustawan. Sehingga aku sampai zahir berdepan dengan mustawa. Asma'u fihi sarifal aqlam. Yang aku dengar padanya coretan pena. Kolam yang Allah Ta'ala jadikan alat di Lauh Mahfuz untuk mencatat di Lauh Mahfuz tu aku dengar.
wa annahu wasala ila sidratil muntaha, dan Nabi sampai ke sidratil muntaha, wa annahu dakhala al jannah, Nabi masuk syurga, wa ra'a fiha ma dzakarahu, dan melihat apa yang disebut. Qala ibn Abbas hiya ru'ya ainin, Ibn Abbas kata dia itu apa yang berlaku itu ru'ya ain, penglihatan dengan mata. Ra'aha Nabi SAW la ru'ya manam, bukan penglihatan dalam keadaan tidur, bukan mimpi. Wa anil hasan fihi, dalam riwayat Hasan pula disebut, baina ana naimun fil hijri, ketika itu aku tidur di Hijr, Hijr dekat Kaabah, Hijr Ismail. Irja'ani Jibrilu, ketika itu datang kepada ku Jibril. Fahamazani bi'akibihi, lalu dia menggerakkan aku. Hamazani mencocokkan, menyentuhku, bahasa kita bukan pijak, kita panggil cuik. Cuik pun boleh lah, cuik dengan tangan, dengan kaki ni. Bi'akibihi dengan tumiknya, dengan tumik. Bi'akibihi dengan tumik kaki. Jibril seakan kejutkan Nabi dengan kaki dia. Fakumtu, lalu aku bangun. Fajalastu, dan aku duduk. Falam ara syai'an, tapi aku tak nampak sesuatu. Fa'utu limadja'i, lalu aku kembali pada tempat tidur aku. Fadhakara dhalika thalatha, tiga kali berlaku. Jibril mari kejutkan dengan tumik dia. Tengok tak ada orang, tidur balik. Mari nak dengar, nampak macam orang kejut dia, bangun tengok tak ada orang, tidur tiga kali. Faqala fi thalithah, lalu berkata pada kali ketiga. Fa'akhadha bi'adudi, lalu Jibril mengambil dengan adud ni bahagian ni. Ni zira' adud di bahagian ni. Kita panggil lengang belaka. Ni lengang kan. Ni lengang bahagian yang bawah pada bahu ni. Dia panggil adud. Jibril pun pegang adud di. Fajarrani, lalu ditarik aku ila babil masjid, ke bab masjid, kepada pintu masjid, Masjidil Haram ni lah. Fa'idha bid atapu, pintu masjid, Masjidil Haram lah maknanya. Di berlaku ni, di sekitar dekat dengan Kaabah lah. Bawa aku ke babil masjid, kepada pintu masjid. Fa'idha bidabatin, ketika itu di luar itu ada dabbah, ada seekor binatang iaitu buruk. Fadhakara khabaral buruk, lalu diceritakan tentang kisah buruk. Wa'an ummi hani'in ma usriya bi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam illa wa huwa fi baiti, tidak diisrakan Nabi itu kecuali Nabi berada di rumahku. Tilkal laylah salla isya il akhirah, ketika itu Nabi semayang isya akhirah. Isya akhirah itu semayang isya lah, semayang yang, jadi orang tanya macam mana semayang isya, semayang ketika itu belum di fardukan. Okay, yang di ini pun ada perbincangan panjang di kalangan ulama lah, adakah Rasulullah semayang sebelum difardukan semayang lima waktu tu. Ada mengatakan ada semayang mengikut pada syariat umat sebelum ni. Ada kata semayang tu dua kali, satu siang satu malam dan seumpamanya. Itu berlaku khilaf lah, dan bentuk semayang tu macam mana, adakah sama dengan semayang sekarang ataupun tidak. Jadi semayang Nabi pada al-isya' al-akhirah, isya' yang akhir, makna waktu isya' yang lewat lah, waktu lewat. Wanama bainana, dan ditidur di dalam apa nama ni, kawasan rumah kami. Falamma kana qubaila al-fajri, ketika hampir fajar. Ahabbana Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW kejutkan kami. Falamma salla subha wa sallaina, dan ketika Nabi sembahyang subuh dan kami bersembahyang. Ini juga kisah ini berlaku cerita yang banyak versi lah. Kalau ikutnya, sembahyang pertama yang disembahyangkan itu ialah sembahyang apa dia? Sembahyang Zuhur. Nabi SAW turun selesai daripada peristiwa Isra Mi'raj. Sembahyang pertama yang Jibril ajar Nabi. Dia sembahyang dua orang secara berimam ini. Maka hari pertama itu disemayang pada awal waktu. Semayang pertama yang semayang ni semayang Zuhur. Sebab itu semayang Zuhur ni panggil semayang Zuhur, Az-Zuhru. Daripada Zahir, daripada Zuhur. Zuhur tu makna nyata. Kerana itulah semayang pertama yang nyata yang dibuat. Yang dibuat secara nyata ataupun yang dilakukan setelah pensyariatan semayang lima waktu. Bukan semayang subuh, semayang Zuhur dulu.
Sebab tu kita bilang pun zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Pada hari yang kedua, Jibril datang semayang dengan Nabi, semayang pada akhir waktu. Kemudian Nabi kata, baina hatai, baina apa ni, baina waktu ini, antara dua waktu ini, ataupun antara dua masa ini, waktu salati li ummatik, itu waktu semayang bagi umat kamu. Itu waktu semayang bagi umat kamu. Itu ada hadis menceritakan tentang waktu semayang, bagaimana pensyariatan dan ulama ambil waktu semayang berdasarkan kisah semayangnya Nabi dan Sayyidina Jibril. Kemudian dia kata, falamma salla subha wa sallayna qala ya ummahani laqad sallaitu ma'akum al-isha al-akhirah. Sungguhnya aku bersemayam sama kamu semayang isyak. Kama ra'ai ra'aiti bihadzal wadi, sebagai kamu lihat aku berada di wadi ini, di Mekah ni lah. Thumma ji'tu baitul maqdis, kemudian aku pergi ke Baitul Maqdis. Fa sallaitu fihi, dan aku semayang di Baitul Maqdis. Thumma sallaitul ghadata ma'akum, kemudian aku semayang ghadah ni, semayang subuh lah. Semayang ghadah ni semayang subuh. Kemudian aku semayang balik subuh bersama kamu. Al-ana, sekarang ini. Kama tarawna, sebagaimana kamu semua tengok. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Nabi mula-mula semayang isyak, semayang waktu malam dengan Ummu Hanik dan keluarganya. Kemudiannya Nabi kata, aku pun pergi Baitul Maqdis, aku semayang pula sana. Kemudian subuh tu aku semayang bersama kamu. Wahadha bayinun, ini jelas menyatakan fi annahu bi jasadi, berlaku itu dengan jasad Nabi. Wa Nabi Bakrin min riwayati Syaddad bin Aus anhu annahu qala lin Nabi lailatal usri bihi. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Nabi pada malam yang diisrakan, talabtuka ya Rasulullah al-barihata fi makanika falam ajidka, aku mencari kamu hai Rasulullah semalam di tempat kamu tidur tapi aku tidak mendapati kamu. Fa ajabahu, Nabi menjawab, inna Jibril alaihi salam hamalahu ila al-Masjidil Aqsa, Jibril telah membawanya ke Masjidil Aqsa. Jadi ada kata Sayyidina Abu Bakar cari Nabi pada malam tu tak jumpa Nabi. Wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sallaitu lailata usri bi fi muqaddamil masjid, aku semayang pada malam diisrakan itu pada depan masjid. Thumma dakhaltu sakhrah, kemudian aku masuk sakhrah. Fa idza bi malakin qa'imin ma'ahu aniyatun thalath, ketika itu malaikat membawa ada aniyatun thalathun, tiga bekas daripada susu, daripada arak dan juga daripada air. Wa dzakarul hadis, dan disebut hadis itu secara panjangnya. Wa hadhihi tasrihatu, dan ini lafaz-lafaz ataupun penjelasan yang jelas ini, zahiratun, zahir dan jelas, ghairu mustahilah, bukan perkara mustahil. Perkara yang disebut secara sharih ini zahir dan tidak mustahil. Fatuhmal ala zahiriha, maka difaham maknanya mengikut zahirnya. Wa an Abi Dharin anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam furija saqfu baiti wa ana bi Makkah, diangkat atap rumahku ketika aku di Makkah. Fa nazala Jibril, lalu Jibril turun. Fa syaraha sadri laku, dilapangkan dada aku. Thumma ghasalahu bima izamzam, kemudian dibasuh dengan izamzam. Ila akhiril kisah, sehingga akhir kisah. Thumma akhadha bi yadi fa araja bi, kemudian Jibril pegang tanganku dan dia angkat aku, naik aku ke langit. Wa ananasin utitu fantalaku bi ila zamzam, didatangi aku lalu mereka membawa aku kepada zamzam. Fa syuriha an sadri, lalu dilapangkan bagi dada aku. Wa an abi hurairah ta'ala qad ra'aituni fil hijri, sungguhnya kamu melihat aku di hijir, di tepi Kaabah tu, hijir Ismail. Wa quraishun tas'aluni an masraya, dan orang Quraisy bertanya tentang perjalanan malam aku. Fasa'alatni. Quraisy ya, kembali kepada Quraisy. Jadi fasa'alatni ai jama'atu Quraisy. Bertanya kepada aku oleh orang Quraisy an asya'a lam usbitaha, tentang perkara yang aku tidak
tak sempat nak mensabit, tak sempat aku nak ingat betul-betul. Usbiat tak sempat aku nak ingat betul-betul. Ya, sebab perjalanan itu dalam tempoh yang singkat saja. Tak? Mana ditanya, Quraisy tanya Nabi, apa ada di Baitul Maqdis? Macam mana bentuk dalamnya? Apa ada situ? Jadi Nabi, pada malam perjalanan itu, Nabi fokus ataupun pandangannya itu tidaklah liar melihat pada sekeliling. Mazaghal basaru wa mazaghal, kan? Nabi fokus dan melihat kepada apa yang dibenarkan, apa yang tujuan maksud perjalanan malam tu. Jadi Nabi tidak perasanlah apa yang ada sekitar dan seumpamanya. Nabi nampak tapi lam usbituhu, tidak aku sabitkan betul-betul. Fakurib tukar ban, lalu aku rasa gundah gulana, rasa sedihlah, sebab aku nak jawab macam mana ni. Benda yang mana aku hadir datang ke Baitul Maqdis, bila orang kufar Quraisy tanya, aku nak dia suruh cerita secara spesifik apa yang tu, jadi aku tak mampulah. Fakuribtu karban ma kuribtu mithlah, tak pernah aku rasa sedih gelisah sebegitu qattu sebelum itu. Farafa Allahu li, lalu Allah Taala angkatkan bagi aku pandangan. Anzuru ilaih, seakan aku nampak kepada Baitul Maqdis, nampak depan mata. Macam Allah Ta'ala tayang. Allah Ta'ala tayangkan depan mata Nabi, Nabi boleh cerita begini, 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 begini. Nampak tak? Macam projektor lah. Projektor kita nampak. Gini. Nabi memang berjalan pada malam tu, tapi nak mensifatkan secara detail tu, ya benda yang berlaku, yang mana bukan tujuan Nabi pergi ziarah, pergi tengok tempat tu. Pergi ke Palestin, Baitul Maqdis, pergi Gaza, bukan. Bukan nak pergi melancung, apa tak? Bukan nak pergi tengok tepat, bukan, ada tujuan matlamat tertentu. Jadi Rasulullah SAW bila dalam keadaan ditanya sebegitu, Allah Ta'ala bukakan depan Nabi, nampak seumpama benda itu terpampang di hadapan Nabi. Wa nahwuhu an Jabir, dan seumpama hadis itu diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir. وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبه. Kemudian aku kembali kepada Siti Khadijah dan tidak berpaling daripada lambungnya. Makna Siti Khadijah masih dalam keadaan begitu. Ini juga kalau ikutnya berlaku riwayat ini, ikhtilaf pada ceritalah. Bagaimana Siti Khadijah ada lagi? Padahal ketika itu kita maklum berlakunya Isra itu setelah kematian Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib. Nampak tak? Sebab itu dalam hadis ini kita kembali kepada para ulama yang menyaring riwayat-riwayat itu, dia ambil dan dia padan. Dia susun dan dia letakkan pemahaman yang betul tentang cerita tersebut berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Faslun fi ibtali hujaji man qala innaha naumun. Ini fasal pada membatalkan hujah golongan yang mengatakan Isra' Mi'raj ini tidur, berlaku dalam keadaan tidur, mimpi. Yahtaju biqauli ta'ala, mereka berhujah dengan firman Allah Ta'ala, wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Tidak kami jadikan mimpi yang kami lihat perlihatkan engkau kecuali sebagai fitnah kepada manusia. Samaha ru'ya, Allah Ta'ala namakan peristiwa itu sebagai mimpi. Qulna, jadi jawapan kami ya. Qawlu subhanahu wa ta'ala alladhi asra bi'abdihi. Ayat yang Allah Ta'ala sebut yang mengisrakan dengan hambanya. Yarudduhu, itu menolak kefahaman bahawa ayat yang mengatakan ru'ya itu ialah dengan maksud mimpi. Li'annahu la yuqalu fi naumi asra, kerana tidak dikata pada tidur itu asra. Kalau tidur tak panggil asra. Tak panggil asra yusri isra'an. Tak panggil asra itu jalan malam, berjalan pada waktu malam. Tak panggil berjalan. Wa qawluhu fitnatan linnas, sebagai cubaan kepada manusia. Yu'ayidu annaha ru'ya ain, itu juga memberi sokongan, menguatkan bahawa itu melihat dengan mata. Ru'ya illa fitnatan, kalau tidur tak jadi fitnah pun. Tidak orang nafi pun kalau berlaku dalam tidur itu boleh berlaku. Nampak?
Wa isra'u syakhsin, dan isra' seorang manusia. Id laisa fil hulmi fitnah, kerana tidak berlaku pada mimpi itu fitnah apa-apa. Wa la yukadzibu bihi ahad, dan tidak akan mendustakannya seseorang. Li'anna kulla ahadin yara mithla dhalika fi manami, kerana setiap seorang itu mampu melihat seumpamanya dalam ketika tidur. Minal kauni, daripada kaun, daripada alam ini. Fi sa'atin wahidah, pada satu masa. Fi aqtarin mutabainah, pada tempat-tempat yang berbeza, tempat-tempat yang jauh. Ala annal mufassirin, dan ditambah lagi ulama ahli tafsir, qad ikhtalafu, mereka khilaf. Fi hadhihi al-ayah, pada ayat ini ulama tafsir sendiri khilaf. Fa dhahaba ba'dhum ila annaha nazalat fi qadiyatil hudaybiyah, mereka berpandangan, sebahagian mereka berpandangan ini, ayat ini turun pada menceritakan kisah perjanjian Hudaibiyah. Wa ma waqa'a fi nufusin nasi min dhalik, apa yang berlaku dalam jiwa manusia pada perkara itu. Wa qila ghairu hadha, dan ada pandangan mengatakan bukan masalah itu, cerita tentang lain. Wa amma qawluhum innahu qad samaha fil hadith manam, ada pun perkataan orang mereka tadi mengatakan Allah Ta'ala sebut ataupun dalam hadith Nabi sebut manama. Nabi dalam hadis kan, kita baca ada Nabi sebut manaman. Nabi sebut tidur tu kan. Wa qawluhu fi hadithi akhar bainal an-na'imi wal yaqadhan, ketika aku dalam keadaan tidur dan jaga. Dalam keadaan kita kata kemama. Tak, dalam tidur dan jaga. Antara tidur dan jaga. Wa qawluhu aidan wa huwa na'imun, dan Nabi sedang tidur. Wa qawluhu thumma staiqadtu, kemudian aku jaga. Fala hujjata fi, kata Qodhi Iyadh, tak boleh nak buat hujah. Adi riwayat-riwayat itu tak boleh buat hujah. Kenapa? Idh qad yuhtamalu, kerana boleh difaham. Anna awwala wusulil malak, difahami bahawa awal ketika sampainya malaikat kepada Nabi, kana huwa na'imun, bahawa ketika itu yang Nabi tidur. Bukan sepanjang peristiwa itu. Jadi Nabi tidur tu menceritakan keadaan mula-mula malaikat sampai. Au anna awwala hamlihi wal isra'i bihi huwa huwa na'im, ataupun boleh ceritakan keadaan nak dia Jibril tanggung Nabi, nak Jibril buat jalan Nabi tu, itu ketika Nabi tidur hak mula-mula tu. Wa laisa fil hadithi annahu kana na'iman fil qadiyati, tidak ada dalam hadis tu menunjukkan bahawa Nabi tu tidur fil qadiyati. Dalam riwayat lain sebut fil qissati, ya. Nabi tidur sepanjang peristiwa itu, sepanjang kisah itu, kulihah semuanya, bukan. Illa ma yadullu alaihi qaluhu, kecuali apa yang dipaham daripada katanya, thumma staiqadtu, kemudian aku jaga. Wa ana fi masjidil haram, ketika itu aku pun melihat aku di masjidil haram. Fala'alla qauluhu, boleh jadi. Jadi kecuali hadis ni macam seakam gitu. Tetapi la'alla qaulahu, boleh jadi perkataan Nabi tu istaiqadtu, aku jaga, itu bima'na asbahtu. Istaiqadtu dengan makna asbahtu, aku sedar, aku berpagi-pagi. Ai istaiqadha min naumin akhara ba'da wusulihi ilal bait, ataupun Nabi itu jaga selepas tidur hok lain, setelah Nabi sampai ke rumah. Boleh kok? Jadi istaiqadha dengan makna asbahtu, aku masuk waktu pagi, berpagi-pagi. Ataupun Nabi lepas sampai tu, Nabi tidur pulak dan Nabi jaga pulak. Itu jaga sedar lepas tidur, yang Nabi tidur selepas selesai Isra' Mi'raj. Jadi maknanya ada ihtimal lah. Sebab tu kata wala'alla qawlahu tu. Wa yadullu alaihi, dan menunjukkan atas pemahaman ini, anna masrahu lam yakun tula lailihi, bahawa perjalanan malam itu bukan sepanjang malam tu, sekejap. Jadi maknanya boleh jadi lepas selesai tu Nabi tidur semula. Wa innama kana fi ba'dhi, dan hanyasanya berlaku pada sebahagian malam. Wa qad yakunu qawluhu, dan boleh jadi perkataan Nabi tu istaiqadtu wa ana fi masjidil haram, aku jaga ketika itu tiba-tiba aku berada di masjidil haram. Lima kana ghamarahu min ajaibi, boleh jadi dengan sebab apa yang diliputi Nabi daripada perkara ajaib. Ma tala'a min malakuti samawati, apa yang dipertunjukkan daripada keagungan kerajaan langit dan juga bumi. Wa khamara batin, wa apa yang diliputi oleh batin Nabi. Min musyahadatil mala'il a'la, daripada melihat apa nama ni makhluk, kerajaan-kerajaan ataupun alam-alam yang tinggi ni. Wa ma ra'a min ayati rabbil kubra, apa yang dilihat daripada tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala yang besar. Falam yastafik, tidaklah Nabi sedar. Wa yarji ila halil bashariyah, dan kembali kepada
keadaan Nabi yang manusia itu illa kecuali wahuwa bil masjidil haram. Kecuali sedar semula itu ketika Nabi di Masjidil Haram. Itu maksud dia. Makna kerana terlampau peliknya apa yang dialami oleh Nabi, apa yang Allah Ta'ala buka daripada keajuban, keajaiban alam malakutnya, apa yang Nabi rasa dalam hatinya daripada musyahadah dan seumpamanya itu. Sedar-sedar balik semula seumpama manusia ke alam manusia biasa ni, di mana? Di Masjidil Haram. Itu boleh jadi maksud gitu. Wajhun thalithun, dan wajah yang ketiga pula yang nak menolak kepada pandangan yang mengatakan dengan ruh saja itu ataupun berlaku dalam mimpi itu, ayyakuna naumuhu wastiqadhuhu haqiqatan ala muqtada lafzihi, bahawa tidur dan juga jaga itu difaham secara hakikat ala muqtada lafzihi, mengikut kehendak lafaz, walakinahu usriya bi jasadihi wa qalbuhu hadir, tetapi Nabi diisrakan jasadnya dalam keadaan hati Nabi itu sedar. Waru'yal anbiya' haqqun, dan mimpi para Nabi ini benar. Tanamu a'yunuhum, yang mana mata mereka tidur. Wala tanamu qulubuhum, tetapi hati mereka tidak tidur. Waqad mala ba'du ashabil isyarat ila nahwi min hadha, dan telah cenderung sebahagian daripada ashabil isyarat, golongan-golongan para ulama ataupun orang yang cenderung kepada isyarat-isyarat sufiah ni, kita kata isyarat-isyarat yang pemahaman isyari ataupun tafsir isyari ni, ada sebahagian mereka cenderung kepada wajah yang ketiga ni, penafsiran yang ketiga. Qala tarmidu aynaihi, mereka mengatakan Nabi SAW memejamkan matanya, li'alla yashghulahu shay'un minal mahsusati 'anillahi ta'ala, supaya tidak menyibukkan pandangan Nabi daripada perkara-perkara yang nampak itu, tidak jadi sibuk daripada memerhatikan dan menumpukan kepada Allah. Ini pandangan ahli isyarat, pandangan sebahagian ulama-ulama yang menafsirkan secara isyari. Itu maknanya. Makna Nabi tutup mata supaya tidak beralih pandangan Nabi kepada selain daripada Allah. Walaupun pandangan ni, isyarat ni, kalau ikut daripada zahir apa yang Nabi nampak tu jauh sikit lah. Tapi dibawa datang juga sebagai adalah orang yang mengatakan demikian. Wala yasihu hadha an yakuna fi waqti salati bil anbiya, tapi ini tidak sah berlaku ketika Nabi nak semayang dengan apa Nabi. Kalau Nabi semayang apa Nabi, tak. Tak sah kita nak takwilkan bahawa Nabi ni tutup mata dan seumpamanya tidur. Wala'allahu kanat lahu fi hadzal isra' halat, katanya boleh jadi apa yang berlaku kepada Nabi dalam peristiwa Isra' ni ada beberapa keadaan. Ada keadaan yang begini, ada keadaan yang begini, ada keadaan yang gitulah. Wa wajhun rabi', wajah yang keempat, huwa an yu'abbara bin naumi, bahawa ditakbirkan dengan tidur. Huna di sini an hay'atin na'im. Jadi disebut pasal naum-naum niyaman tu dan seumpama kan. Nauman dan seumpama itu. Nauman, manaman. Maka ditakbirkan dengan naum di sini, an hayati naim, tentang keadaan orang sedang tidur, minal itijak, daripada tidur di lambung. Makna duduk dalam keadaan menidur. Bukan tidur. Boleh juga. Ini penafsiran dan pemahaman kepada lafaz-lafaz hadis yang menggunakan perkataan tidur itu. Jadi dengan maksud dalam keadaan seumpama orang tidur. Tapi dia tidur. Berbaringlah maksudnya. Wa yuqawihi. Ini dikuatkan oleh qawluhu fi riwayat Abdin bin Humaid, daripada riwayat Abad bin Humaid. An hammam baina ana naimun, ketika aku dalam keadaan tidur. Rubama qala mutah. Dalam riwayat lain itu, boleh jadi rawi menyebut mutaji'un, dalam keadaan itijak, tidur di atas lambung. Wa fi riwayati Hudbah anhu baina ana na'imun fil hatim, ketika aku tidur di hatim. Hatim di Kaabah lah, kawasan di Kaabah tu. Tempat utuhan tu, Hiji Ismail lah tu. Kawasan Hiji Ismail. Rubbama qala fi hijri. Boleh kata pada fi hijir. Muttaji'un, dalam keadaan tidur
di lambung, sebelah lambung ni. Wa qawluhu fi riwayat ukhra baina an-na'imi wal yaqadha, di antara tidur dan juga sedar. Fayakunu sama hayatahu, maka jadilah penamaan, menamakan hay, dia dinamakan hayatahu, keadaan tidur tu dinamakan tidur. Bin naumi lamma kanat hayatan na'imi ghaliban, kerana itu menjadi keadaan orang yang tidur pada ghalib. Ha, maka disebutkan tidur, maksudnya apa? Keadaan tidur, dalam keadaan kedudukan tidur, makna berbaring. Baring di lambung, di lambung Nabi lah, di lambung kanan. Wa dhahaba ba'dhuhum, dan berpandangan sebahagian mereka, ila anna hadhihi ziyadati, bahawa penambahan ini, minan naumi, daripada tidur. Wa dhikri syakil batni, daripada menyebut di belah perut Nabi, di belah dada. Wa dununi rabbi, hampirnya Tuhan, al-waqi'ati fi hadhal hadith, yang disebut dalam hadith ini, innama hiya min riwayati syarik, itu berlaku dalam riwayat syarik an Anas. Fahiyya munkaratun min riwayatihi, dan ini penambahan ini diingkari, penambahan munkarah fi min riwayatihi, makna penambahan yang tidak sahih lah, penambahan yang diingkar daripada riwayat dia. Iz, kenapa syakul batni, cerita pasal belah perut itu, fil ahadith sahihah, dalam hadis-hadis yang sahih, innama kana fi sighari sallallahu alaihi wasallam, berlaku ketika Nabi kecil, wa qabla nubuwah, dan sebelum dilantik jadi Nabi. Wali annahu qala fil hadith, dan kerana disebut dalam hadis itu, qabla an yub'atha, dalam hadis itu sendiri dia sebut bahawa sebelum dibangkitkan. Wal isra'u bi ijma'i man bi ijma'in wal isra', dan isra' itu bi ijma', secara ijma'nya, kana ba'dal mab'ath, berlaku setelah didantik jadi Nabi. Fahadha kulluhu, dan ini kesemuanya, yuwahinu ma waqa'a fi riwayati Anas, melemahkan apa cerita yang datang dalam riwayat Anas. Ma'a anna Anasan qad bayyana min ghairi tariqin, walhal Sayyidina Anas diri telah menerangkan, tidak pada satu jalan saja, bahkan pada jalan-jalan lain menerangkan, annahu innama rawahu an ghairihi, bahawa Sayyidina Anas ni meriwayatkan daripada orang lain juga. Wa annahu lam yasma'hu minan nabi, dan dia tidak dengar pada Nabi sendiri. Setelah Sayyidina Anas kan, ketika Nabi berada di Madinah, peristiwa ni di Mekah, dia dengar pada orang juga. Faqala marratan, maka dalam pernah sekali dia kata, dia riwayat pada Malik bin Sa'sa'ah. Malik bin Sa'sa'ah. Wa fi kitab Muslim, dalam kitab Imam Muslim, disebut wa la'allahu an Malik bin Sa'sa'ah. Boleh jadi di riwayat Anas riwayat pada Malik bin Sa'sa'ah. Ala syak, la'allahu pula, itu menunjuk atas syak. Wa qala marratan, dan pada ketika lain kata, kana Abu Dharr yuhadith, adalah Abu Dharr yang menceritakan kepadanya. Wa amma qawlu Aisyah ta ma fuqida jasaduhu, tidak hilang jasad Nabi. Fa Aisyatun lam tuhadith bihi an musyahadati, maka Aisyah tidak menceritakan hadis ini tentang musyahadah. Kenapa? Li'annaha lam takun hina idzin zaujata zaujahu, kerana Aisyah bukan tak pun, belum itu, masa itu tak jadi isteri Nabi lagi. Nampak tak? Mekah kan? Aisyah menikah dengan Nabi di Madinah. Wala fi sinin man yadbat, dan ketika itu Aisyah bukan pada usia yang orang dhabit, usia yang boleh ingat betul-betul perincian dan cerita tu. Wala allaha lam takun wulidat ba'du, boleh jadi Aisyah tak lahir lagi. Alal khilaf fi Isra' mata kana, dengan keadaan khilaf pada Isra' itu bila berlaku. Fa innal Isra' kana fi awalil Islam, kerana Isra' itu berlaku pada awal Islam, ala qawli Zuhri, mengikut pandangan Imam Zuhri. Wa man wafaqahu, dan orang yang sepandangan dengan Zuhri. Ba'dal mab'ath, selepas daripada dibangkitkan, bi amin wa nis, lepas setahun setengah. Ini pun khilaf lah, muktamadnya tidak tahun sebelum hijrah sikit sebelum hijrah, bukan ni, tapi ada pandangan mengatakan setahun setengah sebelum dibangkit, selepas dibangkit jadi Nabi. Wa kanat Aisyatu fil hijrati bintu nahwi thamaniyati awam, dan Aisyah tu ketika hijrah dia tu anak perempuan kecil, umur 8 tahun baru. Umur 8 tahun baru, macam mana dia boleh ingat benda yang begitu. Wa qad qila kana al-isra'u li khamsin qabla al-hijrah, ada dikatakan bahawa Isra itu berlaku pada tahun 5 sebelum hijrah.
Wakilah qabla al-hijrah bi'am. Kata pandangan, satu pandangan berlaku setahun sebelum hijrah. Wal ashbahu innahu li khamsin. Yang paling dekatnya bahawa ia berlaku 5 tahun sebelum hijrah. Wal hujjatu li dhalika tatul. Dan hujjah bagi demikian itu panjang lagi katanya. Kita pun nak berhenti kat mana ni? Tapi ada dah sikit nak habis tu. Walaisat min gharadina, dan bukan bagi tujuan kami nak memanjangkan. Fa idza lam tushahid dhalika Aisyah, tu apabila tidak menyaksikan demikian itu oleh Aisyah, dalla ala annaha haddatsat bidzalika an ghairihi, menunjukkan bahawa Aisyah menceritakan, dia ambil cerita daripada orang lain. Falam yurajjah khabaru, maka tidak boleh kita tarjihkan ceritaan daripada Aisyah ala khabari ghairiha, di atas ceritaan hadis orang lain. Wa ghairuha yaqulu khilafahu, wa hal orang lain menceritakan sebalik daripada cerita Aisyah. Mimma waqa'a nassan fi hadith Ummu Hanif wa ghairihi, daripada apa yang sebut jelas dalam nas yang datang dalam hadis Ummu Hanif dan selainnya. Wa aidan, dan lagi pula, falaisa hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bithabit, hadis Aisyah ni bukan yang sabit. Wal ahadithul ukhra athbat, hadis orang lain tu lebih athbat, lebih kemas, lebih, kita kata, lebih sabit lah istilah hadis ni, asbat, lebih kuat daripada Aisyah, lebih sabit, lebih dhabit, lebih apa nama ni, lebih kita kata konsisten, lebih konsisten. Walasna na'ni haditha Ummu Hanif, tapi bukan kita maksudkan hadis Ummu Hanif. Wama dhukirat fihi Khadijah, dan apa yang disebutkan tentang Khadijah di situ, bukan, tapi bukan hadis Ummu Hanif lah, sebab dan juga apa hadis yang disebutkan ada Khadijah, sebab itu juga tidak berlaku khilaf lah pada periwayatan itu. Wa aidan faqad ruya fi hadithi Aisyah, dan juga diriwayatkan pada hadis Aisyah, ma faqadtu, tidak aku hilang dengan Nabi ni, walam yadkhul biha Nabi illa bil Madinah, walahan Nabi tidak menikah dengan Aisyah kecuali di Madinah. Wa kullu hadhihi, dan wa kullu hadha, dan semua ini, wa kullu hadha yuwahhinuhu, ini melemahkan hadis tadi. Balil ladhi yadullu alaihi sahihu qawliha, bahkan yang menunjukkan oleh perkataannya yang sahih, annahu bijasadihi, bahawa itu berlaku dengan jasad Nabi. Liingkariha antakuna ru'yahu lirabbihi ru'ya'in, kerana Aisyah mengingkari bahawa melihatnya Nabi itu kepada Allah itu melihat dengan mata. Menunjukkan bahawa Isra' itu dengan pandang. Sebab Aisyah mengingkari Nabi lihat dengan mata. Menunjukkan bahawa Nabi dengan jasad tapi melihat bukan dengan mata. Walau kana indaha manaman, kalaulah melihat di sisi Aisyah tu sendiri dengan dalam keadaan tidur, lam tungkiru, nescaya Aisyah tidak mengingkarinya. Juga diguna hadis Aisyah tu untuk menjadi hujah atas golongan yang mengatakan bahawa Isra' Mi'raj itu dengan ruh saja dalam mimpi. Fa'inkilah, kalau ditanya, faqad qala Allah Ta'ala, ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a, tidak dusta hati dan apa yang dilihat itu. Macam mana Tuhan sebut hati itu? Faqad ja'ala ma ra'ahu lil-qalbi, sungguhnya Allah Ta'ala jadikan apa yang dilihat itu dengan hati. Wahuna yadullu ala anna ru'ya naumin wahyih, dan ini menunjukkan bahawa itu berlaku melihat dalam tidur dan juga wahyu. La musyahadata ainin, bukan melihat dengan mata dan juga dengan panca indera yang betul. Kulna, maka kami jawab, yuqabiluhu, ini di mukabalah, ini dilawan oleh perkataan Allah Ta'ala juga, mazaghal basar wa matagha, dan tidak cenderung mata itu dan tidak melampau penglihatan itu. Faqad adhafal amra lil basar, di sini Allah Ta'ala mengidhafakan al amru, perkara itu, kepada basar, penglihatan. Maka penglihatan ni penglihatan mata lah. Nampak? Jadi dalam ayat Quran tu ada kadang-kadang dua hadis yang nampak zahirnya pertentangan. Ini kalau orang yang bukan ahli, dia akan jadi sama ada dia akan hujum, dia akan tuduh Quran itu tidak konsisten dan bercakap perkara yang bersalahan maklumat antara satu dengan lain. Ini bawa kepada golongan-golongan yang menafikan Al-Quran ini. Golongan liberal, golongan-golongan yang apa nama ni, yang nak mengkritik Al-Quran. Itu mereka sehingga membawa pada menafikan Al-Quran. Padahal mereka itu tidak faham dan tak dapat nak insijam, tak dapat nak memesrakan pemahaman yang betul antara perkara yang zahirnya menyalahi tapi tidak.
Jadi menyalahi itu pada pandangan sahaja, pandangan pemahaman dia. Ada pun pada hakikat tidak. Maka inilah ulama dia cerita. Sebenarnya ini peristiwa ni. Ini sebenarnya maksud ini. Ini sebenarnya begini. Tidak ada pertentangan. Pertentangan tu sebab kita tak faham. Jadi pertentangan salah tu sebab salah faham pada kita. Sebab itu kena rujuk pada ulama. Okay. Wa qad qala ahli tafsir, dan telah berkata ahli tafsir fi qouli ta'ala ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a. Ahli tafsir kata apa? Ai lam yuwahhim al-qalbu al-aina ghaira al-haqiqah. Tidak memberi sangkaan hati itu akan mata selain daripada hakikat. Makna hati itu tidak menyalahikan mata pada hakikat. Bal saddaqa ru'yatahu, bahkan hati itu membenarkan apa yang dilihat. Makna hati itu tidak menyatakan apa yang mata tengok tu bukan hakikat, tipu, bukan. Bahkan hati itu membenarkan apa yang dilihat oleh mata. Waqila ma ankara qalbuhu ma ra'athu 'ainuhu. Tidak mengingkari hati itu apa yang dilihat oleh matanya. Jadi kita maaf lewat sikit ya, sebab nak habis pada faslun fi ru'yati li rabbi. Menceritakan tentang masih isu Isra Mi'raj lah ni. Isra Mi'raj ya. Adakah Rasulullah SAW melihat Allah Ta'ala? Dan apakah khilaf yang berlaku tentang ini? Jadi khilaf ni kalau lihatnya, kesimpulannya mudah saja. Tapi kerana matlamat dan tujuan daripada musannif buat kitab ini ialah mendatangkan riwayat-riwayat itu dan juga mentarjihkan serta membincangkan tentang syubhah-syubhah yang berlaku pada riwayat tersebut, maka menjadi panjang lah. Jadi panjang. Jadi sekadar itu untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada keesok hari. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.